Pakatan Parti Pembangkang tidak mempunyai prinsip seperti Barisan Nasional BN, iaitu menunaikan setiap janji yang dilafazkan kepada rakyat. Itu kata Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin. Katanya pembangkang tidak layak untuk memerintah negara ini dan mengambil alih tugas yang telah dilakukan BN sejak lebih 55 tahun lalu. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membolehkan kita meneruskan agenda perjuangan parti kita. Apa dia agenda kita? Agenda kita tidak lain dan tidak bukan untuk terus memakmurkan negara, menjaga kebajikan rakyat jelata, tidak kira apa kaum dan keturunan dan latar belakang mereka. Kita mahu memajukan negara kita untuk menjadi sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020. Kita mahu supaya rakyat kita hidup dalam keadaan yang aman dan selamat. Kita boleh melaksanakan segala apa yang kita mahu lakukan untuk menjamin masa depan kita yang lebih baik lagi. Maka inilah sejarah perjuangan parti kita. Inilah yang telah pun terbina sejak lebih 56 tahun yang lalu. Dan inilah juga akan menjadi asas perjuangan kita untuk mempertahankan prinsip perjuangan kerajaan Barisan Nasional kita. Timbalan Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap di hadapan kira-kira 30,000 orang pada Majlis Pelancaran Himpunan Rakyat Satu Malaysia Gelombang Biru di Padang Bola Ru Rendang Marang. Beliau meminta rakyat negara ini terus menyokong UMNO dan BN bagi meneruskan agenda pembangunan agar Malaysia dapat mencapai wawasan menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama dengan pucuk pimpinan parti kita, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang saya bantu sebagai timbalannya, untuk bukan saja bekerja lebih keras tetapi berusaha lebih bersungguh-sungguh supaya setiap peringkat rakyat jelata yang ada di negeri Terengganu ini dapat kita temui, dapat kita mendengar apakah rintihan dan masalah mereka, dapat kita selesaikan isu-isu yang berbangkit, dan di samping itu membawa risalah iaitu tentang mesej penting perjuangan Barisan Nasional untuk terus membela nasib mereka. Kalau selama ini nasib mereka sudah terbela, kita mahu supaya segenap peringkat masyarakat merasakan pembelaan ini bukan terbatas kepada apa yang telah pun kita lakukan. Kalau hari ini mereka sudah maju, bukan setakat tahap mana kemajuan yang mereka telah pun capai, tetapi harapan kita adalah jauh lebih besar lagi. Kita mahu nak mengajak rakyat jelata bersama-sama dengan pemimpin Barisan Nasional untuk lebih mengukuhkan negara kita, bukan setakat menjadi sebuah negara maju, tetapi negara yang boleh dicontohi, negara Islam model yang mau diikuti dan dicontohi oleh banyak negara-negara Islam yang lain.